Memanah atau panahan dikenal sebagai salah satu cabang olahraga yang sangat populer di dunia. Hanya saja harga satu set peralatan panahan memang tergolong mahal. Paling murah harga satu set perlengkapan standar mencapai 2 hingga 3 juta rupiah. Di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, selain sepak bola dan bola basket, panahan juga termasuk olahraga yang paling diminati. Dua kali dalam sepekan, lapangan Bina Lipu Parepare mendadak ramai oleh mereka yang ingin berlatih panahan. Tidak ketinggalan para bocil yang sejak dini sudah tertarik dengan olahraga ini. Ketenangan, kapan pada saat kita melepaskan panah, kita tidak tenang, itu anak panahnya akan selalu. Kita akan kumpul di satu titik. Ketika anak panah itu sudah kumpul di satu titik, maka atlet itu bisa dikatakan sudah bisa untuk ikut dalam turnamen. Hanya saja fasilitas untuk olahraga panahan di Parepare sendiri memang masih minim. Lapangan Bina Lipu menjadi satu-satunya tempat untuk atlet panahan dan komunitas panahan menggelar latihan. Meski demikian, sejumlah pelajar yang kerap berlatih di tempat ini berhasil mewakili Sulawesi Selatan dalam kejuaraan nasional panahan tingkat pelajar. Karena harga perlengkapan panahan tergolong mahal, biasanya sejumlah komunitas panahan juga menyiapkan peralatan panahan di lapangan Bina Lipu secara gratis. Dan siapapun boleh mencobanya. Meski populer, tentu masih banyak orang yang tidak mengetahui manfaat olahraga panahan bagi tubuh. Seperti meningkatkan koordinasi mata dan tangan, menjaga keseimbangan, meningkatkan fokus dan konsentrasi, hingga membantu relaksasi dan melatih kesabaran. Nah, bagaimana dengan kalian? Tertarik juga dengan panahan?